Ini baru mantul, mantap betul. Yes, mantap sekali. Luar biasa. Yes, black ball lagi bro, mantul. Hey semuanya, balik lagi sama gue Rian. Si Silverman berjuang, berusaha dan tetap ingin menjadi black man pokoknya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa dapat black ball jadi black man dah lu pada. Oke, mantap kalau udah jadi black man ajak gua ya, itu harapan gua. Curang banget ya. Lu jadi black man lu harus ngajak gua gitu pokoknya guys ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe langsung aja klik subscribe di bawah yang warna merah ya. Jangan lupa juga klik notifikasi atau loncengnya guys ya. Jangan lupa juga kalian untuk klik like video ini, klik jempol kasih video ini. Thank you sama Silverman, harus solid kita bro. Dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan giveaway akun, kalian bisa follow Instagram gua @riantaka dan gua mau ngasih info ke kalian. Kalau nanti malam ya, gue record ini tanggal 26 Desember ya, nggak tahu uploadnya kapan. 26 Desember nanti malam ada giveaway akun rebutan yang ke-6. Oke, jadi jangan lupa follow Instagram gue @riantaka. Dan buat teman-teman semua yang mau beli akun PES, kalian bisa chat gue via WhatsApp. Tapi maaf guys ya, gue lagi belum bisa balesin. Nanti mungkin hampir-hampir tahun baru baru bisa gue balas gitu guys ya, karena akhir-akhir ini gue masih agak sibuk gitu guys. Dan sekarang baik dari kalian DM gue, bang lu jangan lupain regular agent bang, mentang-mentang sekarang box udah pakai GP lu lupa sama regular agent gak bang ya. Oke guys, sekarang gue akan meroll regular agent guys ya. Dan emang bener sih kita nggak boleh lupain regular agent guys, gimana pun regular agent itu adalah suatu hal yang membuat kita itu apa guys ya, bisa memilih gitu guys ya. Di regular agent kalian bisa milih kalian mau dapetin apa, misalnya penyerang, khusus penyerang, kalian mau dapetin pemain tengah, ada khusus pemain tengah gitu-gitu guys ya. Makanya kali ini gua mau ke regular agent, tapi ini error guys ya. Error ya, di situ aja Benzema nilainya 8. Douglas Costa LWF aja jadi F doang gitu kan, konyol gitu. Konami kadang-kadang geremet-geremet gitu. Aduh. Nah, sekarang Benzema gua mau jadiin SS dah tuh ya. Oke, 8 doang nilainya SF. Buseng ya, Lewandowski aja nggak ada nilainya tuh. Kan konyol gitu. Higuain situ dulu ya, Higuainnya. Aduh. Bener-bener geremet gini guys ya. Aduh, bisa kayak gini. Aduh, ngaco. Emang ngaco ya. Oke, sekarang kita langsung aja ngeroll guys ya. Kita langsung ke regular agent dan gua mau ke regular agent penyerang dulu guys. Kita coba di penyerang dulu aja guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke penyerang di sini guys. Oke. Dan di sini kita langsung ke regular agent, kemudian kita langsung di penyerang guys ya. Oke, kita habisin yang namanya GP dan koinnya bro. Ya, di sini kita continue langsung. Dan seperti biasa regular agent itu gua itu dulu biasanya itu pakai regular agent itu 13 detik atau 16 detik, kalian tau lah seperti box draw aja gitu. Tapi kali ini gua mau mencoba trik baru atau ilmu baru dari beberapa para subscriber. Bang, coba bang 20 detik di regular agent itu ampuh bang. Gua mau coba nih sekarang nih ya. Apakah mantul? Ayo, hitam kah? Lu harus hitam loh. Makan cabe pakai sambal, sama aja dari cabe juga konyol. Benci gua kalau kayak gini. Kalau lu Sergio Ramos gua seneng lu black ball. Lah lu Sergio Leon ngapain nyamperin gua? Mabok bener gua paling gede kayak gini guys ya. Aduh, sekali ngeroll gitu. Sekali ngeroll itu banyak. Maksudnya kan dapat 3 gitu. Masa gua enggak dapat gold ball salah satu ajan? Gua usah black ball lah, gold ball dulu gitu. Masa satu-satu ajan enggak dapat sih konyol. Kambing. Aduh. Ayolah kasih gua tuh black ball lah, tolonglah. Emang kayak gini guys, di regular agent tuh banyak silver ball-nya guys. Jadi grimet nyebelin gitu. Oke, guys, sekarang gua mau nyanyi dah ya guys ya. Lagu kebangsaan Silverman yang ke-6. Black ball mana? Di mana? Di goa. Ayo, black ball yang dirantai di dalam goa, keluarlah. Kenapa harus gold ball? Ini yang bikin gua kesel nih. Silver ball mulu tadi. Sekali lagi gua di silver ball, gua minta tolong Bang Mael, preman terkuat di bumi, bukan kaleng-kaleng. Jangan kira kaleng-kaleng. Kalau dia udah kepret orang, bibir lu bisa jeding, bisa jontor, udah kayak jelly. Bibir lu udah kayak jelly guys ya. Di kepret sama Bang Mael tuh, waduh bener-bener guys ya. Itu bibir lu bisa jeding gitu guys, bisa jontor gitu guys, udah kayak digigit tawon gitu guys ya. Aduh. Ayo tuh, jangan silver ball mulu, gua pengen black ball ini. Kapan gua dapat itemnya konyol. Oke, lanjut lagi guys ya. Sekarang gua mau coba nyanyi lagu kebangsaan ke-5, jurus Teteo. Teteo. Ha! Jurus Teteo membelah bumi, bikin saya black ball. Kenapa harus gobl lagi? Benci gua kayak gini tuh, paling gak suka gua, demek gua ngeliatnya. Mending itu guys, kalau gobl semua mending lah. Ini kalau ada silver ball bikin kesel gitu, hati gua kayak dicocok-cocok gitu kalau ngeliat silver ball guys ya.
gedeg gitu bawahnya tuh geremet gimana sih guys ya. Bawahnya itu demek banget gitu ngeliat Silver Ball. Soalnya gue Silverman guys ya. Silverman ngeliat Silver Ball tuh udah kayak Tom and Jerry gitu. Tom ngeliat Jerry itu bawahnya tuh kan kesel gitu guys. Kayak gitu guys gue guys ya. Makanya jangan datang lagi lah Silver Ball. Tolong lah gitu Silver Ball. Jangan datang mulu pada gue. Ah, ayo atuh, yang lain yang datang, yang mantul, yang mantap betul, Black Ball dong. Masa gue belum dapat Black Ball satu? Acan sih. Nyanyi dulu gua, lagu kebangsaan keempat. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, gak dapat Black Ball lagi. Prepet, prepet, dung. Kalau dulu kita 21 detik guys ya. Kita sering 21 detik, kita coba sekarang. Heo, hitam, 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 an, 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 anting. Ah, kambing, kambing, aduh. Salah. Kalau lu ada haknya terus E-nya diganti M ya jadi Muhammad Salah. Jadi gua senang banget lu Black Ball petir. Lah lu salah. Ngapain datang ke gua kompreng, kompreng. Lu bertiga bebaris yang rapi jangan pada kabur. Lu mau dikasih ketek Marco biar pada pingsan lu mampus sebulan enggak bangun dikasih ketek Marco. Lagian konyol sih lu. Ngapain lu datang ke gua? Kalau lu Pele Legend gua seneng. Lu Black Ball pasti petir kalau ada Pele di PES 2019 guys. Itu seneng banget gua guys ya. Pele itu legend yang mantul gitu guys, gerigit-gerigit ahoy, gerigit asik gitu. Pele itu apa guys ya, mungkin setara sama Maradona gitu, atau mungkin bisa lebih gitu dari Maradona. Mantul dia guys ya, Pele gitu. Pele sama Maradona lu tahu sendiri lah guys, mantul banget ya guys ya. Oke lanjut lagi guys, jangan menyerah guys ya. Jangan menyerah, regular agent memang seperti itu ya. Regular agent memang seperti itu guys ya. Kita tuh di benar-benar di apa guys ya, di membutuhkan kesabaran. Kalau di regular agent pengen dapat Black Ball tuh harus sabar gitu guys lu guys ya. Apalagi gue seorang Silverman, lu tau sendiri Silverman Konami tuh pelitnya kayak apa. Mas Silverman udah pedit gitu, udah di atasnya pelit, pedit itu di atas pelit gitu guys. Oke, gue mau coba sekarang. Gue mau coba 20 berapa detik ya? 20. Gue mau coba 25 detik lah. Semoga aja Konami lagi clear gitu. 25 detik ngasih gue item. Item, item. Gold ball mulu sih dari tadi. Aduh. Mending kalau udah gold ball semua. Ini ada silver ballnya 2 biji. Ah, ampun kalau mau ngasih gold ball semua enggak apa-apa. Ini ada silver ball dikasih ke gua. Gua tahu depay bagus gitu, tapi kan tolonglah gitu sedikit jangan ngasihnya tuh kayak gini. Ah. Geremet-geremet gua kesel jangan sampai gua minta tolong sama Betty nih. Kalau gua udah minta tolong sama Betty buat marah-marahin lu pada silver ball lu bisa paranoid, lu bisa ketakutan udah kayak ngeliat setan, ngeliat jurik lu ya. Makanya lu jangan konyol. Ah. Kapan sih gue jadi Black Man ini? Aduh, 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 aduh. Gue pengen jadi Black Man ini, aduh. Jadi hitam, Black Man. Ayo, 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 gue harus bisa jadi Black Man. Gue harus bisa jadi Black Man. Hey, regular agent. Gue harus bisa taklukan regular agent PES 2019. Gue pasti bisa, guys. Ini pasti Black Ball. Ini harus Black Ball. 100% ini harus Black Ball. Ah, makan cabai pakai sambal. Ini harus hitam. Kenapa goblok mulu? Hancur lu, ah kambing, aduh, aduh. Betapa malang nasibku jadi Superman dapat Silver Ball terus. Aduh, 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 aduh. Kok kayak gini baci nasib gua, Silverman itu hidupnya merana terus. Kenapa tidak pernah mendapatkan Black Ball dengan mudah, aduh. Konami, kenapa pelit sekali, aduh. Aduh, dong, hitamnya mana ini, ah. Aduh, dari tadi gue nungguin item kagak datang-datang. Kambing emang nih kayak gini. Ah. Oh, sekali lagi gue mau ngingetin teman-teman semua kalau nanti malam gue ngerekord ini tanggal 26 Desember 2018 nanti malam ada giveaway rebutan ke-6 di Instagram. Buat teman-teman yang belum follow Instagram gue langsung follow Instagram gue dari sekarang ya. Oke? Oke, jangan lupa. Gue masih emosi sini. Kesel, gemet gue. Hah. Hitam. Makan hitam, hitam. Yes, mantap sekali. Luar biasa, mantul. Gue dapat Lukaku. Nah, dari tadi gue banyak banget sih penyerang. Udah ada Lewandowski, ada Higuain, ada Benzema, ada Lukaku. Tapi beda-beda cuy. Ada Lewandowski dari Munchen ya. Ada Lukaku, kemudian Lukaku kan Liga Inggris juga gitu ya, dari apa MU. Kemudian ada juga Benzema, Liga Spanyol dari Madrid. Ada juga Higuain kan guys ya, dari Milan gitu guys ya, Liga Italia. Penyerang gue beda-beda semua liganya. Aduh, aduh, aduh. Mantul, ini mantap betul. Oke, luar biasa. Tadi berapa detik guys? 28 detik ternyata mantul juga guys ya. Mantul, memang di regular agent tuh mantul gitu guys 28 detik.
Kita abisin bro. Abisin dulu bro. Oke, gue mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang mantul gitu guys ya. Yang ketiga, yang paling laris di dunia. U-I-U-A-A-U-Cincang Walau-walau-beng-beng. Ha! Iya, cincang walau-beng-beng. Black and black ball lagi. Gold ball lagi, bye. Yang dua silver ball lagi. Gold ball lagi. Temenin silver ball lagi. Silver ball lagi. Silver ball makan tape. Esmosi ya. Esmosi tingkat dewo. Ini tingkat dewo gitu guys ya. Gue mau ngerol ini dulu kali guys ya. Asik kayaknya guys ya. Kita ngerol di ini dulu ya. Pemanasan dulu. Di spesial kita habisin dulu guys ya. Spesial. Kita ngerol di limited dulu guys ya. Gue mau nyanyi lagu kebangsaan ke satu. Yo ayo. Ini harus banget black ball. Berikan saya black ball. Duit. Iya black ball terus. Mantap. Dapetnya naga. Gitu dong. Kalau samping black ball tuh glitch, jangan diem bae, melototin bae. Samping black ball tuh glitch, geser lo. Jangan diem aja lo kambing. Biasanya kan gitu guys ya, diem bae gitu kan konyol. Udah dapet inaga, udah dapet Lukaku. Mayan bro, ya mayan. Oke, semoga black ball lagi tapi jangan sama gitu ya. Black ball lagi semoga. Ayo black ball lagi bro. Glitch lagi. Aduh. Kenapa tidak glitch lagi nih? Aduh. Kenapa harus seperti ini? Aduh. Harusnya dia glitch lagi biar gue senang gitu. Bawaannya senang gue. Oke. Lagi jangan nyerah. Kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang keempat. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Enggak dapat black ball lagi. Prepet edung. Ayo Konami, hitam lagi. Yes, black ball lagi bro, mantap betul. Wih, kita dapat Chung Sung Ryong. Ya, mantap nih kiper guys ya, kalian bisa lihat. 80 bro, oke lumayan lah. Nah, sekarang kita beralih lagi ke regular agent tadi, pemanasan dulu guys ya. Lumayan dapat black ball 2 dari limited bro ya. Sekarang waktunya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan ke berapa yang gue nyanyi. Udah nyanyi semua kali gue ya guys. Ketiga lagi, U-I-U-A-A-U-Cincang Walau-walau-beng-beng. Ya, petir, luar biasa guys. Petir. Ini baru mantul, mantap betul. Luar biasa. Cristiano Ronaldo. Bahagia banget gue guys. Ini baru apa yang gue bilang guys ya. Kita harus apa pemanasan dulu di limited guys ya. Emang lagu kebangsaan Silverman guys ya. Caranya, triknya, kuncinya adalah kalian menyanyikan lagu kebangsaan Silverman. Apalagi yang ketiga, itu paling mantul. Wih, waceng, ceng, walau, beng, itu mantul banget guys ya. Ditambah kalian juga tadi berapa detik lupa gue guys. Waduh, keren banget ya guys ya. Lagu kebangsaan Silverman memang mantul, mantap betul. Greget, asik, greget. Ahoy, langsung dapat Cristiano Ronaldo. Wuuu. Cristiano Ronaldo bro, CR7 bro. Wah, wow, gokil bro, regular agent bro. Mantap lah pala lu aja gak mantap cuy. Ini baru greget asik. Greget ahoy. Memang ya, wih wah cincang walau beng. Luar biasa bro, itu adalah caranya guys ya. Nyanyikan wih wah cincang walau beng. Apalagi kalau kalian bukan Silverman aja bisa ya guys ya. Bisa mendapatkan CR7 gitu guys. Dengan wih wah cincang, apalagi lu gitu yang biasa. Wah, gokil. Gua dapat CR7 nih. Gua naikin dulu. Mantap lah. Pala lu aja gak mantap. Oke, gua mau naikin dia juga dulu. Oke. Gua mau naikin dulu si Lukaku juga. Sini. Oke. Gua mau naikin dulu si ini juga. Oke, di sini dulu. Oke, mantap. Mantap pala lu aja mantap. Gak mantap di siling nang kocak mau lu. Nantilah kita atur lagi guys ya. Oke guys, mantap juga nih guys ya. Gokil. Itu dulu untuk video kali ini guys. Semoga kalian terlebih sering dapat black ball. Thanks for watching and see you next time. Bye.